7 keturunan di Sungkai yang penuh dengan pelbagai misteri kurang diceritakan dalam cerita rakyat dan ia juga kurang diceritakan oleh masyarakat. Jadi bagi episod kali ini, Lagenda Rakyat menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang larangan 7 keturunan di Sungkai. Kisahnya cerita yang dipeturunkan sejak dahulu, seorang lelaki yang berasal daripada alam bunian telah mengenakan 2 syarat kepada Raja Perak. Ini kerana pada waktu itu, Raja Perak ingin bernikah dengan salah seorang dari ahli keluarganya, iaitu Puteri Buih. Salah satu daripada 2 syarat yang dikenakan kepada Raja Perak adalah seperti keturunan Raja Perak selepas ini tidak boleh menjejak kaki ke dalam seluruh kawasan Sungkai selama 7 keturunan. Manakala syarat yang kedua pula adalah seluruh keturunan Raja Perak tidak boleh minum air sungai yang berasal daripada kawasan Sungkai selama 7 keturunan juga. Syarat ini dikenakan kepada Raja Perak sebagai simbolik dan lambang ketinggian darjat keluarga mereka di alam bunian. Sejak pernikahan antara Raja Perak dengan Puteri Buih, cucu cicit serta keturunan selama 7 keturunan terpaksa akur dengan perjanjian tersebut. Jika ada mana-mana cucu cicit dan keturunan kepada Raja Perak dengan Puteri Buih yang melanggar syarat tersebut dalam masa kurang dari 7 keturunan, maka akan berlaku bencana buruk di kawasan Sungkai. Pernah berlaku satu ketika dahulu, sewaktu Sultan Nazrin menjejakkan kaki ke tanah dalam kawasan Sungkai untuk merasmikan sebuah masjid di Sungkai, secara kebetulan dengan tiba-tiba kawasan tersebut didatangi angin serta ribut. Inilah peristiwa yang sentiasa menimbulkan persepsi dan keyakinan rakyat Perak terhadap kisah mitos yang diceritakan tadi.